Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun berada, selamat pagi. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kepada kita anugerah yang baru pada pagi hari ini. Kita boleh mengawali kehidupan kita di minggu ini di dalam Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Nya.
mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan lebih syukur lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam semakin
Mengucap syukur buat setiap anugerah demi anugerah-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur buat setiap pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan kembali kepada kami. Hari ini kami memasuki awal minggu ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh menapaki minggu ini bersama Engkau. Kami bersyukur ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh sungguh berkenan akan setiap puji-pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan puji-pujian penyembahan kami boleh sungguh memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, terpuji nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil, dari kitab Mazmur, maaf. Mazmur kita akan membaca pasal yang ke-82 ayat 1B sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur pasal 82 ayat 1B sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian bunyi firman Tuhan. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Bergoyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Saudara, pagi ini kita diingatkan akan keberadaan kita. Bagaimana keberadaan kita di hadapan Tuhan? Bagaimana keberadaan kita jika tanpa Tuhan? Saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal 4 ya ayat 16, sebagian berkata begini, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, saya akan sekali lagi baca ya, kurang jelas tadi ya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara, ketika kita membaca ini digambarkan satu hal yang sama juga sebenarnya. Bagaimana kehidupan manusia di luar Tuhan? Bagaimana kondisi manusia tanpa Tuhan? Mereka hidup di dalam kegelapan. Kegelapan yang bukan hanya pasif, tapi kegelapan yang menggelapkan, kegelapan yang membinasakan. Hanya kadang sayangnya, ekspresi bangsa yang diam dalam kegelapan itu melihat terang, ya, itu biasanya hanya dikumandangkan di sekitar Natal. Sehingga banyak orang berpikir itu bicara Natal. Padahal fakta bangsa yang berjalan dalam yang apa namanya itu diam dalam kegelapan itu saat ini pun ada. Orang-orang yang hidup di luar
Tuhan. Orang-orang yang hidup tidak di dalam Tuhan. Saudara, ini satu hal yang sering tergoda, manusia tergoda. Berarti sekarang tidak, seolah-olah begitu. Padahal bangsa yang tidak mengenal Allah itu ada dalam kegelapan selamanya. Termasuk saat ini pun, kuasa kegelapan bekerja. Saudara, ketika kita kembali kepada teks yang kita baca pagi ini, dari Mazmur, bagaimana pemazmur mengungkapkan kehidupan, saudaraku, kehidupan orang-orang itu di hadapan Allah. Dikatakan di sana, saudaraku, bahwa mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri tidak berfirman. Kamu adalah anak dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun, seperti manusia, kamu akan mati. Saudara, ungkapan ini kan memperlihatkan bagaimana manusia. Jadi saudara, secara sederhana manusia tanpa Tuhan Allah akan sesat dan bingung. Jadi bukan hanya tidak tahu apa-apa, tetapi sesat dan bingung pasti, saudara. Saya dan saudara sebenarnya adalah anak-anak yang maha tinggi, yang kita sering lupa. Anak-anak Allah yang maha tinggi berarti apa? Berarti harus mempunyai status gaya hidup yang tinggi. Sekali lagi, tinggi saya sedang tidak bicara materi ya. Tapi standar hidup yang tinggi. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Karena faktanya, sering kita mengaku sebagai anak-anak yang maha tinggi, tetapi kita hidup seperti sekedar daging dan darah. Sekedar hidup. Bukan hidup yang untuk memuliakan Tuhan. Saudara, ada banyak orang seperti ini. Bahkan hidupnya pun tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, jadi apa yang kita perhatikan di sini, saudaraku? Belajar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, diajarkan bagaimana saya dan saudara, jika hidup tanpa Allah, saya dan saudara, bagaimana hidup di luar Tuhan? Maka dalam situasi-situasi kehidupan kita yang krisis, hal yang pertama saya dan saudara lakukan, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dia yang mempunyai segalanya. Saudara, kita tanpa tujuan dan arah sama sekali jika saya dan saudara tidak dipimpin oleh Roh. Tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak mengerti apa-apa. Kita sepenuhnya menyimpang dengan cepat menuju entah kemana. Saudara, biarlah kita menyadari bahwa saya dan saudara harus hidup di dalam Tuhan. Harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, berarti harus hidup bersekutu dengan Tuhan Allah. Mengerti apa yang dia bicarakan. Apa yang dia kehendaki. Supaya hidup saya dan saudara tetap di dalam dia. Saudara, biarkan di awal minggu ini. Ini justru yang menguatkan kita. Tuhan Allah senantiasa bersama saya dan saudara. Tuhan Allah
Itulah pribadi yang harus ada saudara. Memuliakan hidupnya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kami sungguh ingin menyenangkan Tuhan. Bapa surga, kami sungguh bersyukur kepadamu buat setiap anugerah ini. Terima kasih untuk kebenaran firmanmu yang boleh mengingatkan kami. Ajar kami untuk kami boleh sungguh hidup dalam kebenaran firman itu. Sehingga kehidupan kami sungguh kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kehidupan yang berkenan di hadapanmu. Kehidupan yang Tuhan sungguh berarti bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, pimpin kami untuk kami boleh menyadari bahwa kami adalah Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Berkati kami, tolong kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Untuk boleh sungguh kebenaran firmanmu, boleh mengingatkan kami. Dan biarkan kami boleh kembali, berbalik kepadamu. Bapa di surga, pagi ini kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap ibadah-ibadah yang kami boleh sungguh lakukan. Kami ucap syukur untuk setiap pelayanan yang kami boleh sungguh lakukan. Kami ucap syukur juga buat setiap apapun yang boleh sungguh kami layak sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur karena setiap kebaikanmu. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap pemeliharaanmu. Bapa di surga, kami juga mau serahkan ke hadapanmu Tuhan. Apa yang kami lakukan dalam hari Minggu, Tuhan, biarkan Engkau yang menyucikan, menguduskan, melayakannya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami juga pagi ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, semua aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan aktivitas sekolah anak-anak. Kami juga berdoa untuk setiap aktivitas apapun, pekerjaan apapun, supaya Tuhan kami boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa, tolong kami, pimpin kami untuk kami boleh sungguh bisa membuat Tuhan hal yang terpenting dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Tuhan tolong kami setiap pribadi. Kami sungguh Tuhan percaya Engkau boleh sungguh-sungguh Tuhan, Engkau akan menolong kami untuk kami boleh sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan juga berkati dalam berbagai proses upaya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkatilah Tuhan, kami percaya melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua untuk boleh memperbaiki setiap kehidupan kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kami jadi pribadi-pribadi yang satu antusias tinggi untuk boleh juga sungguh melakukan berbagai aktivitas dalam hidup kami. Berkati agar kami tetap memegang pagu prioritas utama kami. Kami juga mau doa Tuhan pada pagi hari ini untuk saudara kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan, Kau Tuhan lawat mereka satu persatu. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka, ya, berikan pemulihan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hambamu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap bisnis, apapun Tuhan berkati agar semua itu boleh menjadi sarana kecukupan bagi kehidupan buat setiap saudara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami untuk kami beli sungguh-sungguh Tuhan di dalam Engkau. Di dalam Engkau ya Bapa, terpuji namamu, terpuji namamu. Bapa di surga, kami mau serahkan juga untuk orang-orang tua kami yang mungkin ada keterbatasan fisik, kemarin tidak boleh beribadah ke gereja, dan dia harus beribadah di rumah. Tuhan, Kau juga berikan kekuatan mereka, sukacita. Karena Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau sungguh
Tuhan melawat buat setiap kami, setiap pribadi. Kehidupan kami, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan juga menolong. Terpuji nama Bapa. Anak-anak kami dalam pendidikan, mereka mulai hari sekolah. Tuhan, mereka yang dari sekolah, Tuhan juga berkati. Berikan penyertaan-Mu dan Tuhan, Engkau juga peliharakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami sungguh memohon kepada-Mu. Kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan yang baru di awal minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin, memelihara, dan menyertai buat kita semua. Saudara, ingatlah firman Tuhan hari ini sebagai rema kita. Bagaimana kita senantiasa hidup di dalam Dia. Tanpa Tuhan Allah, saya dan saudara akan sesat dan kita tidak tahu apa-apa. Selamat berkarya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Immanuel.